kalian berada. Selamat siang ya guys. Di sini Mimin juga ada berita tentang Haikop and the Faken dan Rangga Azob yang pastinya kabar terbaru ya sahabat. Dan pastinya juga di sini bikin kita dilema tentang mereka berdua tuh. Memang Haikop dan Bang Azob ini sepertinya tentunya ya membuat kita dilema terus dan juga membuat kita bahagia. Pokoknya tentang hubungannya pastinya ya sahabat. Di sini kita harus bagaimana nih sahabat sebagai fansnya ya, apakah kita harus diam saja atau kita harus gimana supaya nih Haikop and the Faken dan Rangga Azob pokoknya baik-baik saja dan mereka supaya segera satu project lagi itu yang pada intinya kita harus melakukan apa nih supaya Rangga Azob dan Haikop and the Faken segera satu project lagi ya sahabat. Karena di sini sepertinya memang susah banget untuk menyatukan Haiko dan Rangga Azob tuh. Bang Azob dan Neng Koko sepertinya sangat susah banget untuk satu proyek lagi ya. Entah kenapa alasannya, padahal kan kalau Haiko dan Rangga Azob satu proyek lagi sudah terbukti nih ketika mereka satu proyek apapun itu pasti semuanya akan disukai dan diminati oleh semua orang. Tapi pihak Sinemart SCTV sampai sekarang belum juga menyatukan mereka kembali. Mungkin di situ ada alasan tersendiri ya sahabat yang tidak dipublikasikan ke publik, hanya mereka yang tahu ya guys. Nah kita di sini pastinya ya sebagai fans berpikir nih, kita harus bagaimana? Padahal kan kita selalu mendukung Bang Azob dan Neng Koko ya, menyuarakan mereka supaya segera satu project. Tapi sampai saat ini mereka belum. Bahkan katanya kemarin Haikop and the Faken ada project terbaru. Tapi lagi-lagi Haikop dan Bang Azob tidak disatukan. Nah, entah apa alasannya ya guys, padahal sudah lama banget Bang Azob dan Neng Koko tidak satu project lagi ya. Semenjak tamatnya BHSI, karena Haikop and the Faken keluar dari BHSI ya guys. Nah, di sini semenjak dari itu Bang Azob dan Neng Koko sepertinya malah terlihat renggang gitu hubungannya di depan publik ya, karena mereka jarang ketemu. Tapi di sini kita nggak tahu kalau memang mereka berdua ini ketemuannya itu nggak dipublikasikan ke publik ya, secara diam-diam mungkin ingin lebih mesra lah gitu ya guys, ingin menikmati